Tim dekontaminasi velox Badan Intelijen Negara ngokolakin dari sosialisasi protokol kesehatan, terutama nyemprotkin cairan disinfektan di lewak pasar kordon, tur masjid Baitul Jannah, anu pernah di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Mangpuluh-puluh warga nampak atikan ngenaan prak-prakan ngalakonan kegiatan di namangsa sasalan COVID-19. Sejumlah tempat di Pasar Kordon, Kujang Sari, di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung, disemprot disinfektan ku tim dekontaminasi velox Badan Intelijen Negara. Sejumlah petugas tembong nyusur-nyusur pasar anu jadi tempat warga jual beli. Lianti di jero pasar, Masjid Baitul Jannah anu pernahna di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu Oge, disterilisasi ku tim dekontaminasi Tibin. Lianti ngelakonan dekontaminasi, tim dekontaminasi velox mendar edukasi ke mangpuluh-puluh warga, patali karena pentingna ngelarapkan protokol kesehatan, jeung ngajalankeun padika kahirupan anu anyar dina mangsa sasalad COVID-19 kiwari. Tujuan ti tim dekontaminasi teh nyeta pikeun mepelingan warga, sangkan waspada karena sumebarna COVID-19. Hal anu jadi dasar perlu dilakonan diantarana make masker, deukeun kukumbah leungeun dina cai anu ngocor, ngajaga jarak, nyinglar ririungan jeung ngaronjatkeun imunitas awak. Bahwa pemerintah hadir ke seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menanggulangi dampak COVID-19 ini, karena dekontaminasi ini selain kita melaksanakan penyemprotan juga kita memberikan wawasan bahwa salah satu cara pencegahan kepada masyarakat itu melalui penyemprotan disinfektan. Tim dekontaminasi Tibin bakal terus bergerak pikeun ngelakonan sosialisasi jeung edukasi patali kana adaptasi kebiasaan baru. Turta pentingna ngalarapkeun protokol kesehatan sangkan sakumna elemen masyarakat bisa tetap sehat tur sasalad COVID-19 sagancangna lekasan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.